Sebenarnya bila keadaan ini berlaku, kita boleh tahu dan lihat bagaimana sebenarnya pihak di sebelah sana sudah kekurangan idea. Mereka tidak dapat menawarkan sesuatu yang baik seperti yang kita tawarkan oleh Menteri Besar kita, iaitu ikhtiar Johor. Dan bila tidak ada cara bagaimana untuk menangkis segala kebaikan-kebaikan yang BN akan buat, maka mereka cuba serang peribadi pemimpin-pemimpin kita yang ada pada masa sekarang. Perlu diingat bahawa yang bertanding pada pilihan raya kali ini adalah negeri Johor, orang Johor, cara Johor, bangsa Johor. Jadi kami ada cara kami tersendiri. Dan yang diserang itu adalah pemimpin di peringkat nasional. Tidak ada kena-mengena langsung dengan negeri Johor ini. Jadi kita harap pengundi sekali lagi jangan tertipu dengan segala dayah pihak di sebelah. Di mana mereka cuba menakut-nakutkan kita dengan isu-isu yang belum pun disahkan bersalah di mana. Semua orang tahu bahawa mereka apabila tidak dapat menawarkan sesuatu yang baik, mereka sudah berada seperti cacing yang kepanasan, di mana mereka tak tahu bagaimana mereka nak memulakan sesuatu yang baik untuk rakyat Johor, tetapi mereka cuba alihkan perhatian orang ramai terhadap apa yang berlaku pada hari. Itulah pesanan saya, jangan tertipu lagi dengan segala janji-janji. Pegang dan yakinlah bahawa ikhtiar Johor yang diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Hasni, itulah yang kita pegang dan kita akan potakan apabila kita memerintah nanti. Untuk rakyat Johor, bangsa Johor. Pada seluruh pengundi dalam Don Tenang, saya menyeru supaya mengundi Barisan Nasional. Undilah Barisan Nasional, kestabilan masa depan. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Tenang sentiasa di hati saya selaku calon Barisan Nasional. Sesungguhnya tenang, segalanya tenang.